Saya nak tanya soalan kepada kawan saya, Datuk Seri Najib Perdana Menteri. Yang takut sangat pilihan raya sebab ada masalah tafsiran, ada masalah masing-masing mendakwa punya kekuatan. Perak 3 bulan belum tentu siapa pimpin. Kita iktiraf Datuk Seri Najib Nizam, mungkin saya yang salah. UMNO iktiraf Datuk Seri Zalri, Menteri Besar yang terang. Penyelesaiannya bukan di istana, bukan di mahkamah, tetapi di mahkamah rakyat yang akan memutuskan. Jadi sebab itu, Ustaz, dalam merumuskan acara pada malam ini, pertandingan saya pada malam ini, saya ucapkan kasih kerana bukan saja inisiatif Wabi Lau, tapi Wabi Kitsiang paksa saya datang mengikut saya ada acara lain. Wabi Kitsiang ni ada cara untuk paksa orang. Jadi saya akan terpaksa meninggalkan majlis tanpa bukan mana saya tidak hormat pandangan, tapi memang saya dah beritahu dia. Tapi saya nak sebut di sini, ini kesempatan kita dari pengalaman pahit 13 Mei, kemudian gagasan ganti gagasan. Saya galak satu Malaysia. Kau buka radio sekarang tak ada, kami anak Malaysia. Anak siapa ni? Patut jawab, kami anak menteri. Patut begitu. Ini cuma nak ganti sebab sudah ingat kempen tu. Kempen kita lah Pakatan Rakyat. Kalau mau bersama Pakatan Rakyat, mau pimpin rakyat Malaysia, kita mesti sedia terima anak-anak ini, anak-anak rakyat anak kita. Kalau saya bersama kawan-kawan fikir kita dapat bersama pimpin, maka saya mesti latih diri saya untuk terima kenyataan anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya. Termasuk anak Iban, anak Kadana. Itu sebabnya mengapa jawapannya satu Malaysia. Slogan berubah, dasar tidak berubah. Yang kita bicarakan adalah institusi pemerintahan. We have to decide, not only to define, but to struggle to ensure that there is accountability. That we continue to respect principles guaranteed in the federal constitution. The issue of the rule of law, freedom of expression, right of citizens, freedom of conscience, and let these principles are respected. There is no sense in our promotion of new slogans. Malaysia had enough slogans. We can compete with any other country with our slogans, Malaysia for me. This time adalah waktu dan masa ketikanya untuk kita bertindak. Sebab itu bagi kita, rakan-rakan yang hadir, rakan-rakan dari semua kaum rakyat Malaysia, kita mesti balik ke pangkal bahawa Malaysia ini merdeka dengan menjanjikan kebebasan. Malaysia ini merdeka dengan menjanjikan keadilan. Malaysia ini merdeka menjanjikan hak bagi semua rakyat warga negara Malaysia. Dan ini yang kita tuntut. 51 tahun merdeka,
institusi kehakiman rapuh. Ada, kalau ada satu dua suara yang boleh diharapkan, cuba perhatikan apakah nasib dia ditukar ke tawau atau tak naik pangkat sampai pencet. Institusi kehakiman Suruhanjaya pencegah rasuah, profesionalisme polis, media, semua bagi kita, termasuk pelaksanaan bahasa. Semalam saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin dan pejuang-pejuang bahasa Melayu yang mempertikai dasar kerajaan sekarang. Jadi tidak ada tunggal negara yang diselesaikan. Satu Malaysia apa? Soal bahasa tak boleh selesai. Soal perpaduan rakyat belum selesai. Soal profesionalisme polis belum selesai. Tanya masyarakat India, apakah dia boleh harap kalau anak dia ditangkap dan ditahan, dia harap polis akan bertindak dengan profesional terhadap anak India? Anak India juga tak boleh jamin. Tak boleh jamin masuk dan kekal selamat. Kadang-kadang lebih selamat di luar daripada selamat di bawah jagaan polis. Saya tak tahu pengalaman orang, tapi pengalaman saya lebih selamat di luar daripada selamat di dalam polis. Dan kalau boleh berlaku kepada saya, dia boleh berlaku kepada ratusan ribu orang lain. Sebab itu kita kena perbaiki sistem kita. Sistem kehakiman, sistem pendakwaan dan kebebasan media. Dan ini saja yang saya harap dapat natijah daripada perhimpunan ini. Dan kita harus gerakkan kesedaran rakyat supaya kita ambil keputusan yang bijak, cara aman, cara terkawal. Tapi kena buat dalam dewan. Dewan pula yang boleh guna di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah. Dulu di Perak, sekarang tertangguh. Tadi Kelantan. Dewan negeri lain diharamkan. Kerana satu Malaysia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Bukan saja kita semua, tapi juga Datuk Seri Niza dan pimpinan Pakatan Rakyat di negeri Perak, supaya kita tahan dan lawan tetap.